160 kg untuk panen yang kelima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Irwan Sampe Matawe Garden. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi dalam berbagi pengalaman seputar budidaya tanaman. Pagi ini kami sedang melakukan pemanenan yang kelima pada tanaman kacang panjang saya ini. Pada panen yang keempat, kami petik sebanyak 82 kg. Teman-teman, ini masih sedang dilakukan pemanenan. Baru setengah yang sudah selesai dilakukan pemanenan. Nah, ini hasil panen. Pada pagi ini kami melakukan pemanenan, ada 3 orang teman-teman. Ini baru setengah selesai dilakukan pemanenan. Alhamdulillah, buah kacang panjang ini cukup lebat. Kami kembali mengulas bahwa untuk perlakuan kacang panjang ini kami tidak melakukan pemupukan kimia, tapi kami menggunakan mold atau mikroorganisme lokal yang kami buat sendiri, yaitu mol bonggol pisang, mol rebung bambu, dan mol buah. Untuk varietas kacang panjang ini, kanton tapi kami tanam 1 kaleng atau 500 ki atau 500 gram dengan jarak tanam 50 x 60 cm. Kalau dilihat panen pada hari ini, yaitu panen kelima, itu kurang lebih 1 kuintal teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.